5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang kembali di channel Opo Ucup, yaitu konten yang membahas mengenai perburuan tikus ekor putih. Jadi malam ini, berhubung saya sudah lama ya melakukan hunting, yaitu berburu tikus ekor putih, hampir 3 minggu saya tidak membuat konten karena kesibukan pekerjaan. Jadi malam ini berhubung saya pulang cepat ya dari tempat kerja, dan juga ada ajakan dari salah satu sahabat hunter, dan yang baru kali ini juga dia hadir di channel saya karena juga dia sibuk bekerja ya. Jadi berapa kali saya ajak dia masih sibuk, tapi malam ini dia sempat kontak saya, katanya mau hunting bersama saya. Saya kurang tahu apakah dia bersama timnya atau hanya duet malam ini kami berdua. Jadi kalau sahabat semuanya masih penasaran dengan konten saya kali ini, tonton terus dan ikuti terus channel saya, dijamin seru. Oke sahabat hunter, berhubung saya juga belum ganti pakaian karena baru selesai bekerja ya, baru pulang kerja, jadi saya open channel. Jadi sahabat hunter, saya ganti pakaian dulu, saya siap-siap. Oke. Sahabat hunter, saya sudah selesai ya ganti seragam, tentunya masih seragam yang sama, baru temakan apa ini ya sahabat hunter. Yang pasti ini seragamnya sering digunakan oleh para hunter. Saya kurang tahu apa kegunaannya sampai berwarna kayak daun, ada motif daun, ada batang pohon, saya kurang tahu. Saya tinggal mengikuti ya, karena saya juga pemburu pemula sahabat hunter. Jadi malam ini saya akan duet bersama rekan saya, rekan hunter ya, Rivaldo Lenggong. Ini orangnya sahabat hunter ini. Nanti sebentar juga saya akan kenalkan pada saat saya bersama dengan beliau. Yang pasti dia kuasai medan juga ya, sudah biasa dia berburu. Jadi sahabat semuanya, penasaran dengan konten saya kali ini, ikuti terus channel saya atau konten saya kali ini. Oke sahabat hunter, saya mau jemput dulu beliau karena mungkin dia sudah dari tadi yang menunggu, karena tadi di jalan dia telepon terus, messenger terus ke saya kalau posisi udah di mana. Jadi sahabat hunter, saya mau jemput beliau dulu. Oke sahabat hunter semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan senior yang lagi ganti ini. Nekat ini malam guys, tidak direncanakan. Bagi-bagi juga tuh. Kalau nak mengerti bagi-bagi aja untuk sahabat hunter yang ada di luar Sulawesi, kalau bagi-bagi aja jalan-jalan aja. Jalan tempat gerak. Oi, ini lari kok. Aduh. Oi, mau masuk ke tapi konten apa-apa tuh? Boleh. Mantap. Jadi sudah dapat restu ya dari sahabat hunter Ponoi. Rivaldo Lenggong, tapi nama hunternya itu Ponoi. Dia lebih dikenal dengan Ponoi. Oke, penasaran dengan konten kami kali ini? Yang pasti dia lebih senior dari saya, guys. Lengkapnya, guys. Jadi masih dengan uklik ya. Jadi kita main uklik, guys. Uklik. Uklik mania. Yes. Uklik mania. Masih dengan uklik, guys. Semoga malam ini kami berdua berhasil menaklukkan tikus ekor putih. Oke, guys.
Antar. Masih uklik ya sahabat, antar kita tidak pakai PCB. Jadi ini uklik maniak. Uklik maniak. Sip. Ikuti perburuan kami malam ini sahabat antar. Ajar. Tak gantung. Talifa coy. 1, 2, 3, 4. Mantap. Mantap coy. Hah? Oh, dia. Gas. Ini dia senior. Mantap. Pulmoi. Gimana dari tadi? Apa dia sungai? Mari guys. Allah. Guys. Mantap guys. Panto. Cuma ada oleh panto kok no. Itu dong. Oke. Aduh, ini udah. Ajar nih. Oh, dia sudah dipohong. Kali. Hah? Kali. Aduh, lihat kita nih. Oh, jadi dia. So siksa dia, so berputar. Nah, nah, nah. Tapi dia yang kenyang tak.
Riva, coy, Riva. Riva, itu. Dua. Tiga. Ajar, coy. Nanti ciri dulu. Ah, ulung, leh. Ulung, ciri, leh. Oh, mana? Hah? Ini ya? Ciri ada. Ajar dia. Nafa mana? Kawar. Ya, sudah gantung. Ciri. Satu, dua. Hasilnya. Oh, Lifa le. Oh, nafang nak Lifa. Oh, kita ngana. Ciri. Tak gantung. Tunggu, semua ciri kita naik. Tak hujud dia. Ciri. Dia, nak dia. Ya, kita gati le. Tak kasi ulang di daun. Tunggu. Ciri. Satu, dua. Tunggu. Biar jauh. Ciri kuat . Itu dia. Ciri coy. Enas. Ciri dia. Mantap. Oke. Guys, itu dia guys. Mantap. Oh, untung ke sana tuh. Masih sekitar sini dia. Ajar dia itu. Dia. Ajar dia. Apa dia? Itu dia. Guys. Kena ni. Mantap. Penuhi hunter guys. Mantap. Kerasnya. Senior guys. Oke, sahabat hunter semuanya. Demikian perburuan kami. Jadi tadi kami start jam 10. Sampai lokasi mungkin jam 10 lewat. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul 1. Ya sahabat hunter. Pukul 1 sahabat hunter. Ya, jangan sampai ada yang mengira kami hunting sampai pagi. Jadi cuma 3 jam malam ini kami berdua dengan hasil yang lumayan memuaskan. Tapi senior saya dia bilang karena dia biasanya sampai 20-an belasan ekor, jadi dia belum terlalu puas. Ya, malam ini hitung ekornya guys. Tambah dengan si kelelawar. Ini kelelawar guys. Paniki guys.
ketika ini tidak, ini mujur guys, tidak ada bekas peluru ya guys. Ini tikus bodoh gini guys, kalau pegang senapan torong dia tempel. Pak hunter pony aman pasti semangat guys, karena cuma 3 jam, karena biasanya dia sampai pukul 3 pukul 4, tapi karena berhubung kalau masih ada aktivitas untuk besok hari, jadi malam ini hunting kami diakhiri, cukup 3 jam. Ini berhubung juga ini bulan sudah semakin terang guys, bulan terang ini guys, jadi masih mujur kami bisa mendapatkan poin 5 poin ya. Mar boleh punai, mantap tuh, mantap 5 poin ini guys, ini hunting santai ini guys, belum ya, belum top guys, kalau top memang gas terus sampai full. Ini hunting karena tidak direncanakan guys, ini hunting info langsung gas, bukan direncanakan dari jauh-jauh hari, dari minggu ke minggu kemarin, tidak guys, tadi sore dia pancing jalan, oh yuk merokok dulu guys, dingin guys, jadi ini waktu menunjukkan pukul 1 pas guys, jadi ini sebarang ya itu asal ini batang kayak ini. Oke, sahabat hunter, nanti kita lanjut lagi di konten kami berdua selanjutnya. Yang pasti masih ada tahap selanjutnya. Atau malam ini 5 poin, tahap kedua 10 poin, tahap ketiga 20 poin, lebih banyak lagi. Oke, ikuti terus channel Opa Ucup. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan satu lagi sahabat hunter, aktifkan tanda loncengnya agar sahabat hunter semuanya tidak ketinggalan dengan konten-konten yang saya buat ya. Oke, sahabat hunter, salam satu laras, salam satu hobi, tetap semangat. Oke, hunter ponai. Mantap. Terus semangat ya, guys.